Bila kita suka dekat seseorang, bila kita ada hati dekat seseorang dan kita niat untuk nak nikah dengan dia, apa yang kita kena buat? Yang pertamanya, jangan sesekali kita meletakkan pengharapan kita kepada dia melebihi Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Hati ini milik Allah. Kan kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik. Wahai Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati. Maka berdoa, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, seandainya dia itu ditakdirkan untukku, maka kau dekatkanlah hatinya untukku demi mencapai keredaanmu dan mencapai kecintaanmu. Doa kepada Allah. Kenapa? Kerana kata Imam Syafi'i, seandainya kita meletakkan pengharapan kita kepada manusia melebihi Allah, maka Allah akan campakkan rasa kecewa dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.